Waalaikumsalam. Yang memperkenalkan pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 tahun 2020 pelatih baru tersebut. Oke, terima kasih Mas Cas yang di kantor sekretariat Persik Kediri. Untuk siang trip lainnya, bila dari ini kita perkenalkan para pelatih Persik Kediri di Liga 1 tahun 2020, Coach Joko Susilo akan menjadi nahkoda untuk Persik di Liga 1 tahun ini. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 30 Mas Ben ya, tanggal 30 itu Coach Gedo sudah mampir ke sini untuk memberikan paparannya gimana nanti konsep yang akan dibawa untuk menahkodai Persik di Liga 1 ini. Dari paparan itu, kami selaku pengurus memiliki visi yang sama, memiliki tujuan yang sama juga, bahwasannya kita perlu mengangkat talenta-talenta muda. Pemain coach yang rencananya akan dibawa ke Persik? Kita sudah ada rengrengan pemain, tentunya nanti akan terus akan kita diskusikan dan akan kita lengkapi skuad tim. Gambarannya seperti apa tuh? Gambaran tim? Gambaran tim, karena kita melihat prestasi Persik kemarin juara di Liga 2 dengan materi pemain-pemain muda, tentu kita akan juga mencari tambahan-tambahan pemain yang sefilosofi atau sekarakter atau mempunyai style yang sama. Jadi akan kita tidak merubah terlalu banyak untuk di skuad tim. Persik juga selain pelatih, pemain, ada yang lebih penting yaitu dana. Kedepannya mungkin akan kami sudah melobi beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang dari 10 pemain yang kita pertahankan itu kan memang rata-rata kita masih muda juga ya. Apalagi mungkin saya juga belum tahu regulasi di tahun 2020 itu apakah tetap berlaku bahwa di umur 23 itu harus ada 7 pemain. Itu saya hingga saat ini juga belum mengetahuinya. Namun yang pasti komposisi-komposisi pemain yang menjadi roh kita di Liga 2 kemarin kan ada 10 yang berhasil dipertahankan. Namun pasti nanti Coach Joko dan asistennya juga akan mencari formula seberapa tim ini akan dibentuk, yang muda berapa persen, yang senior berapa persen, yang asing berapa persen, itu nanti masih kita akan bicarakan. Namun dari fondasi-fondasi kita itu jelas itu masih muda. Namun nanti tambahan juga kalau ada senior pastilah. Ada asing mungkin kebutuhan pun seperti apa juga akan kita sampaikan nantinya. Namun untuk berapa persennya kita belum bisa. Kan ngobrol aja. Tangannya diangkat, gandengan tangan diangkat. Ini aku. Oh, ya. Nah. Ya. 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 Ya.